Hai, ketemu lagi bareng aku di video kali ini. Kita mau review untuk produknya MS Glow lagi. Produknya MS Glow itu bagus-bagus menurut aku. Kali ini aku mau berbagi dengan kalian untuk essence-nya. Jadi aku udah pakai ini agak lama, jadi 1 bulan lebih mungkin, bisa jadi 2 bulan. Itu cuman habis segini, teman-teman. Aku pakainya rutin ya, maksudnya pagi sama malam aku pakai terus. Tapi karena memang ini tuh cair dan kita makainya nggak harus banyak-banyak, tinggal ditetesin aja terus ntar ditepuk-tepuk. Aku jelasin nanti ya cara pakainya. Nah, ini essence ini fungsinya untuk apa sih? Fungsi essence adalah untuk menghidrasi kulit. Kemudian untuk kulit yang kering tuh bisa lembab gitu. Terus untuk menenangkan kulit juga, menenangkan kulit wajah. Jadi kulitku tuh tadinya beruntusan. Alhamdulillah pakai ini tuh bisa beruntusannya bisa hilang, tapi pelan-pelan ya hilangnya, nggak langsung gitu. Kemudian ini juga melembabkan kulit hingga lapisan terdalam, terus memperkuat skin barrier serta memperbaiki tekstur kulit. Aku kebetulan juga pori-porinya besar, itu agak mendingan pakai ini. Aku sudah mungkin 1 bulan lebih. Oke, cara pakainya gimana? Ini kita buka ya teman-teman. Nih, tutupnya seperti ini. Ini ada dobelannya. Ini. Nah, ini tuh kecil gini. Nih. Jadi karena ini bentuknya cair, jadi biar nggak tumpah-tumpah, maksudnya pakai ini. Caranya gimana makainya? Oke, kayak gini, tinggal kita tetesin aja beberapa tetes. Oke. Tuh, kayak gini aja. Terus kita giniin, kita tepuk-tepuk di muka kita. Kita tepuk-tepuk di muka. Itu rasanya dingin, enak, dan nyaman menurut aku. Kapan ini dipakai? Essence dipakai itu setelah kita pakai toner. Jadi setelah toner kita pakai essence ini, kemudian pakai serum. Jadi kalau malam kita pakai serum, kalau yang siang nggak pakai serum bisa langsung ke krim siangnya. Seperti itu. Ini awet banget karena memang bentuknya tuh cair, dan ini itu kandungan kantela asiasitanya itu banyak. Jadi sampai berapa ini aku baca, 80% kalau nggak salah ya. Nih, ini seperti ini ya. Nih, nah di sini ini untuk bahan-bahannya tercantum di sini. Ada BPOM-nya, ada MUI-nya, ini PT-nya. Oke. Nah, ini seperti ini tampilannya. Ini tuh bahannya plastik. Kalau dibawa kemana-mana enak ya. Kayak gitu, ada expired date-nya. Buat kalian yang kulitnya beruntusan, kering, itu bisa pakai ini untuk mengurangi iritasi kulit kalian. Seperti itu. Jadi aku udah pakai 1 bulan lebih dan hasilnya alhamdulillah bagus. Oke, review aku cukup segini dulu. Nanti ketemu di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Bye.